kena 4 dari bulan 11 tahun 2020 wah enya kena pukul 4 lemai. Aku boleh email dari pihak college madah ke semua student nak boleh pulai agai college. Kita pun nemu laban nama laban COVID-19 nya mah ada kubuat bukai. Jadi kita pun nemu dia tahu sekumbang bulan 10 kena salah aku. Yup. Kita empu case COVID-19 makin ikai. Madah utah tanya dia aku terpaksa pulai ke sibu baru. Nya pun pulai ke sibu nak lama di mana aku agai hostel ku laban buka ngambai semua barang sekolah ku laban tinggal ke aku cuba. Laban ngumbai dari empu cuti 3 minggu. Okay, dia nak pulai baru apabila semester 2 start. Tapi end up kami dikejutkan dengan berita. Tapi sebenarnya aku dah agak, dah boleh agak kemungkinan besar, besar risiko ya kami akan online teaching jak laban COVID-19 po case makin kek. Tapi kenapa? So aku lagi sibuk ngambil semua barang sekolah ku ngau termasuk ngau apa-apa yang penting bagi ku lah di baik ku pulai kita. So aku enjoy momen ku bersibuk dan dalam masa yang sama aku traveling bersibuk. Wow, tapi ini rau aku tetap mengamalkan SOP, okay? Ya, yeah. Enjoy. Kamu mau beli apa, Mak? Kamu mau beli apa? Nih, nih baju batik kamu mau pakai. So, tuh duitik tu barang ambil tua pangan ku agai hostel ku tadi. Ianya aku ngambil printer ku, tapi printer ku dalam dia nanya bisa barang sekolah ku, dia nanya bisa garek ku mimit baik ku, dia nanya bisa produk ku. Lepas aku ngai tinggal kia, ngai kena, kena nyebutnya saya nak ada kena, mana aku ngemai aku lagi bintu lo, ambil aku kena air bintu lo. So, dia tu aku kan minah ya agai luggage tu. Luggage tu tadi baik ku bintu lo sikit kosong sikit. Sengaja baik aku kosong lalu aku kak engkau aku tak barang kuliah. Okay, so aku kak emas barang dulu. Iya, tiga aku mantai kita nanti ya semua dah dikemas. Tadi janji ya tu panganku ke keluar makai pakai Pepsi ya, tapi malas. Nasib betul ya tadi bisa melimi makeup yang ya melitau. Masuk aku yang milih tau, tapi aku milih tau Shim Ramyun. Nggak tau aku nak nemu nama Korean Claypot Ramyun. So, that malam tu aku ya makai makeup. Gila tu ya makai baru. Kenapa lah aku ya nak makai klipsi malam tu. Lepas tadi pun aku ya dah makai Mary Brown ngaik ke Kalumayu. Mandu ada ngaik ke Kalumayu, mandu ada mpok. So aku ke nasi ami tu dulu. Itu mi favorite kakak tu.
Jadi dia tu udah kuda mandu ayangan, jadi buka okay, ayangan. So kita tutup ya sampai ya tansal. Oh, tu makau tadi. Ya, aku. Kalau tu hanya sambil muda cerita kira melibat TV dua, ianya Alibaba punya apa. Ya, aku ke update tu barang aku ke dambai aku hari college tadi dah ditusun aku. Jadi perintah aku yang aku balage, sedanya bala produk aku, sedanya ditau biar dari aku. Kalau ditau bala sida kira stationery aku lah. Bisa nota ko, bisa sedap file ko, tidak. Main fokus. Tuk kasut, tuk balas sedap speaker jam, banyak file baru. Tapi tuk nanti berat lah bandar dibagi. Okay. Yap. So nyajak barang ke debaik boleh bentuk lo. Mula ya tua ya plan kat pulai hari dua, ianya pergi lah. Sari tu hari satu. Tapi yang ada ya kat pulai hari tiga, memandang kerja cuti tiga hari. Lepasnya lagi kat berjalan bersibur itu, rawun-rawun. So, FYI, nantu pentil na pun fakta aku tahu. Okay, tu kali pertama tua ya travel sama. So, aku excited. Tu akan luangkan masa semayuh yang mungkin, tiap semayuh yang mungkin lah leban. Tu ayah pun usaha kak begulai lama, tak pun kira untung ya boleh cuti 3 hari. Tapi lepas tu memang susah ya kak cuti leban tanggungjawab ya bertempat kerja cukup besar. Ya leban ya megai tanggungjawab sebagai head chef buat restoran alai yang kerja. Ngau aku pun school, so tu ayah memang susah. Kak mulai dah tahu kak jumpa, tapi entah nak ketegal aku school pun aku pergi kerja sebab pun tua yang memang jarang keluar detail. Nya pun sebulan sekali, setiap kali tua ya udah terima gaji. Nya aja eh, laban tua ya sedar eh, entah nak gaji kan macam duitnya nak berapa cukup. So buat apa kak jarai kan, kenyalah. Kalau better tua ya fokus kerja aja. Is that make sense? Yeah. Okay. Hehe. Udah mansal, satu ayam. Dia tau. Coba mau ambil tuan lah aku. Kamu punya pedas? Awal lagi dari Sinbad punya. Kena tipu dia. Dia punya itu. Okay. Tidak, dia kena tipu. Datang dari sana nanti kena bunuh dia. Kantoi dia. Itu penyamun tengok dia tengah tidak kumpul kata Karun. Dia degil dia. Dia kan tamak. Ya, dia greedy wah. Mereka baju melamak punya dulu pakai lori. Thank you.
Show bagi kita semua aku kumpul result untuk semester 1. Okey, aku share tu semua kat aku kak kena kak Ria atau semua nama. Aku ngagak video tu pun selain daripada untuk orang meta, aku pun ngagak ya untuk menjadi kenangan aku kumpul supaya ane ucuk cik ku lah uliah meta ngau uliah mempelajari sesuatu area aku laban yep. Kita penemu, kita kenal aku kailah orang yang mana ya, maksudku aku kailah orang yang merti, aku pun orang yang agak dosa, aku pun tak ketinggalan dari agak kesalahan. Yep, so itu pun salah satu ya kenangan agak aku kumpul ianya my biggest achievement. Okay, menangkan aku nak merti sudah tu. Okay, yep, dia tu aku kau share dengan kita result untuk semester 1 ku. Okey. Ya nak tahu. Ku dah mahu tahu lima tak kena. Okey, ku rasa nak kat ajak ku patut masuk tamat tak. Clear. Ya nak business math ku aku grade ku B+. Then your principles of management B minus, communication in the workplace B minus. Now principles of accounting ko boleh A yanya 4 pointer. Now CGPA ko keseluruhan ko yanya 3.17. So yanya result ko untuk semester lepas. So udah tahu kita akan medak vlog aku. Aku akan school ba rumah aja, masuk ke online school aja, online teaching aja. Kita akan ada yang medak aku ba hostel semua nama. Sebenarnya uliah deku kak dia ba hostel tapi mak ku madah ne buah. Well nama guna dek dia nantinya mak dek nade kelas ku ya mana di TikTok aja ku ya. Lagipun aku pun sebab sedikit membantu laban aku kak jimat duit hostel kami nya, duit sewa nya, laban kami nak dia udin, duit hostel nya, bayar hostel aku dah bayar kami nya, uliah dia baik agai semester depan, which is good, nyak lah benefit dah tadi aku uliah, ngurang ke belanja aku, nadai belanja makai macam biasa aku berdin, macamnya semua kan, nadai bayar hostel, so lebih jimat deh. So aku rasa aku kat closing video tadi tu. Terima kasih agar kita udah bergulai dengan aku. Agar kita keberadaan subscribe. Please subscribe nanti jemaah kita suka dengan konten dia gagak aku. Aku ngagak diary college. Aku ngagak iban vlog ku. Aku akan kata tu share kita semua rutin seharian ku. Kehidupan ku sebagai seorang manusia. Ngau agar kita kuda subscribe. Terima kasih ya laban dah. Terus dia bergulai dengan aku. Okay. Share video ku. Agar balas kaban belayan kita, buat IG kita, buat Facebook kita. Ni nama sida aku berminat. Kak subscribe aku, minat dengan konten aku. Laban tanya mak, subscriber aku dah manggai 1000 orang. Aku akan agak giveaway. Agar kita keberuntung. Ni nama kita ke mana-mana tu. Antara yang beruntung akan terima giveaway area aku. Giveaway nama empat temu agak. Nanti dah semak kat 1000 lah. Baru aku akan announce nama tekat break aku agar kita. Nak semua lah, okay. Nah semua tapi yang beruntung dalam 2-3 ikut aja. Yep, kosongnya aja tinggal pada aku.
Okay. Once again, don't forget to like and subscribe and turn on the notification bell so you will notify every time I upload my video. Yeah, yeah. Jadi udah putih ya. Oh, udah ribai.